Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami segenap kru kerabat seleb yang selalu memberikan berita tentang selebriti di tanah air. Semoga sahabat diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Tonton hingga akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika sudah, mari lanjut ke videonya. Dikutip kerabat seleb dari artikel Mama Gini, seperti yang diketahui, kabar tak sedap belum lama ini menimpa istri Anang Hermansyah itu, Ashanty kehilangan sejumlah 14 tas mewahnya. Kejadian tersebut yang menimpa istri Anang Hermansyah, Ashanty, pada Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023, rumah mewahnya yang terletak di kawasan Cinere, dibobol maling. Melalui media sosialnya, Ashanty mengatakan bahwa telah kehilangan sejumlah barang mewah yang bernilai ratusan juta rupiah. Barang-barang mewah tersebut antara lain tas, sandal, dan sepatu. Bahkan beberapa barang pribadi milik Azril pun ikut raib tak bersisa, seperti tas dan kamera. Sementara, belakangan ini telah beredar video bahwa Anang Hermansyah dan KD mengetahui rahasia besar di balik pembobolan tas mewah Ashanty. Dari hal itu tentu saja sempat membuat histeris bagi Ashanty. Dari informasi yang didapatkan, ternyata video tersebut telah diunggah melalui kanal YouTube Familiar yang dibagikan pada Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Dalam unggahan kanal YouTube itu dinarasikan sebagai berikut. Ashanty histeris, terkuak Anang KD mengetahui rahasia besar di balik pembobolan tas mewah Ashanty. Dalam tayangan video berdurasi 3 menit 35 detik itu, sang narator hanya membacakan artikel berjudul Rumahnya bersama Anang Hermansyah dibobol maling. Ashanty kehilangan 14 tas mewah, yang diunggah oleh kanal pojok1.id. Lebih lanjut, apa yang dibacakan sang narator sama sekali tidak relevan dengan judul. Saat diklik pun hanya menayangkan kumpulan potret dan video lama Anang Hermansyah hingga Ashanty. Tidak ada konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa video dengan klaim Anang Hermansyah dan KD mengetahui rahasia di balik pembobolan tas mewah Ashanty adalah hoaks. Unggahan tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.